Kalau beruntung ketemu saya. Hah? Saya takut nyata. Terutama yang perempuan. Nah, kalau laki-laki ya nggak perlu. Sobat LC, ketemu lagi bersama saya. Setelah lama ini kita nggak ngevlog Ria ya kan. Bersama saya, vlogger kuliner nggak jelas ya kan. Ketemu lagi bersama saya. Selalu kita ngevlog makanan di Mr. LC. Selain jago lobster, kepiting, seafood, dan lain-lain ya kan. Kali ini saya punya ini, menu baru. Kita mau pesen ayam serunting. Udah dijual sekarang di Mr. LC, harganya murah ya. Itu udah ada nasi, udah ada, belum pakai minum ya. Nasi, ayam, lalapan, sambal itu 30.000 satu porsi. Murah sekali. Rasanya harusnya enak ya, karena ini yang masak anak orang-orang Mr. LC itu. Kalau udah masak, itu pasti jagonya. Jagonya masak ya, cuma di Mr. LC. Oke. Nah, ini masih bersama ada Mr. Adit ya. Selamat pagi. Selamat siang ini. Oh iya, selamat siang. Ini waktunya, 12. Waktunya makan siang. Makan siang. Ada yang habis ulang tahun sana? Lek Marna ya kan. Dan ini ada kerapu. Mana kerapunya habis nih? Maris nih. Tinggal dikit. Ya, kita pesan lagi mungkin ya. Ini ada biasa, gondrong. Dan tidak lupa ini ada lobster. Buat Sobat LC ini, ditunggu Sobat LC sama lobster-lobsternya fresh-fresh ya. Ya Le ya? Oke. Fresh semua. Apa? Live. Nyalain aeratornya Pak, biar biar tetap ikannya. Barusan dibersihin ya? Apa yang dibersihin? Oh, bui-buinya dihilangin. Jadi di sini dijaga ya kesehatan lobsternya. Jadi lobster di sini tuh fresh-fresh, ikan kerapunya juga live lah ya, terus kepiting habis, laku keras ya. Oke. Apa namanya lagi pesen, lama pesennya, kepiting telur. Soalnya kalau beli yang gede-gede mahal. Karena kita jualnya murah-murah ya Pak Dida. Murah-murah, enak, banyak, jocis pokoknya. Jocis apa? Jocis. Jocis ya. Loh, aku pesen ini apa namanya, ayam sundeng udah jadi belum? Nanti kita review ayam serundengnya. Kalau lobster itu udah banyak reviewnya, enak-enak. Harganya murah, sekarang kita punya paket yang paket mana, murah lobster mana? Ini start dari 90. Start dari 90.000. Isinya 2. Murah ya, 90.000, 115.000, 150.000, 150.000 isi 4 ini. 150.000 isi 4, buat berlima masih cukup. Dimasak pilihannya banyak ya, ada asam manis, ada hitam, mentega, saus padang, saus tiram, telur asin. Wah, jos sekali ya. Tidak lupa saya makan bersama Gepeng ya kan, dengan masa depan dia yang agak suram ya kan. Ya, sama Pak Jabrik juga ya kan. Udah mulai ngeluh ini. Lapar. Anak bayar sekolah. Keseruan makan di Mr. LC ya, selain harganya murah, rasanya enak. Di Mr. LC pokoknya itu harganya murah-murah itu. Ada yang sampai 150.000, ada yang 100, ada yang 20.000 ada. Mantap. Hah? Yang 15.000 udah enggak ada. Udah enggak ada. Yang 15.000 di warung PWP ya, di warung Klipang. Okay. PWP Klipang. Itu musuhnya Mr. LC karena produk-produknya PWP yang mahal-mahal dijual sama PWP murah-murah, tapi tentunya dengan rasa yang sama, kualitas yang hampir sama. Yang membedakan cuma size-nya aja. Yang lain, yang soal rasa dan kualitas sama, sama-sama fresh, sama-sama ini. Bedanya murah, di sini agak mahal karena memang belanjanya agak mahal, jadi harganya nggak bisa murah. Oke. Nah Sobat LC, yang penasaran ya, nanti kita sambil review apa namanya tuh. Di sini menu baru termasuk ini, ayam serundeng. Biasanya dulu waktu puasa itu cuma buat sahur ya, Pak. Sahur. Pas kebanjiran juga itu menu favorit. Ayam serundeng. Pak editor. Nah, maino ke Semarang. Enggak pernah. Pak editor ke Purworejo terus, tidak pernah. Jarang ke Semarang ya. Nanti bulan November jangan lupa ya, nanti ada event basket Mr. LC. Live streaming YouTube. Itu nanti keren itu.
Di sini dimasaknya fresh ya, jadi kalau kita pesen itu baru dimasakin. Makanya kalau makan di Mr. LC agak sabar sedikit, apalagi kalau pesennya ikan bakar. Ikan bakarnya jos ya, nggak ada lawan ya. Oke. Kalau yang suka ya kan. Kok di pesennya itu dulu? Bos, pesannya telu kok sih, jitok gitu. Oh. Wah, jangan salahin saya. Ini ayam serundeng. Ya, ada sambal bawang ini, sambal bawangnya kelihatan enak ya, mengar-mengar ya. Terus ini ayam serundengnya jos banget ya rasanya. Kita review dulu ya. Kita sambil makan, sambil review ya. Jarang-jarang ini saya udah lama gak nge-vlog ini. Ayam serundeng harga Rp30.000 di Mr. LC. Ini cocok banget buat makan siang. Kita ini sambal bawangnya ya. Pak, saya duluan loh, Pak. Pesan lagi dua. Apa? Yang ready baru itu toh, yang satunya masih proses, belum jadi. Oh, kalau enggak pesan liannya. Ternyata habis. Laku keras ya ini lagi. Di warung Mr. LC. Kita coba ya, ini pakai tangan aja lah ya, enggak usah pakai ini. Kita coba sambil makan sambalnya. Sambal enak sekali. Jos. Sambil makan kita review. Serundengnya kita cicipi. Wah, enak pol. Mantap. Kita ini kalau boleh beli serundengnya aja, enggak usah beli ayamnya, enggak mungkin lebih hemat dan lebih murah. Handphone saya ini memorinya full. Rasanya luar biasa ya. Ini buat Sobat LC, Sobat LC, tangannya jangan tutupin yang sana mas, nanti mikrofonnya jangan jauh-jauh. Pokoknya buat Sobat LC yang ada di Semarang, bingung makan siang ya, cari makanan yang enak, murah, jangan bingung-bingung, di Mr. LC selain seafood ada ayamnya juga. Dan menunya murah-murah, gak ada yang mahal. Rasanya dipastikan enak. Gak nyesel. Kalau beruntung ketemu saya. Saya takut nyesel. Terutama yang perempuan. Nah, kalau lagi-lagi yang gak perlu. Oke, sampai sini aja Sobat LC. Salam kuliner ya Sobat LC. Jangan lupa, makan enak gimana? Mr. LC. Mr. LC, jaya, jaya, jaya.